Nara baru makan sosis. Tapi sebabkan sosis ni dah apa dah berbalik dengan Maggie dah dapat rasa dah. Apa lagi korang? Belum. Takut. Tak apa. Teringin mau makan. Terkelantan. Mama. Guys, welcome back to Makci Production. Eh, mana Kak Yang? Oh, Kak Yang marah. Ah, tu dia marah. Dia punya dia punya roh. Mulalah. Aura ada pom. Kau imbanlah tak nak mati. Bukan. Dia boleh jadi orang tu tidur, Ira. Roh dia keluar. Ya, aku tak tahu siapa. Hari ni kita nak try benda viral lagi. Eh, viral ke? Viral. Orang kata viral. Dekat TikTok ke apa? Dekat... Aku tak tahu lah. Macam kau tahu sebenarnya benda ni? Sebab... Aku tak pernah nampak. Benda ini viral. Makanan ni daripada Indonesia. Macam biasa lah, Ina. Cuba baca belakang tu. Indonesia kan? Confirm kan? Goreng, pedas, gledek. Kecap pernah dengar. Tapi... Tapi dia punya... Apa panggil? Panggil apa ni? Satu lagi ni? Information dia tu. Menarik. Kalau Indonesia. Ni diproduksi oleh. Tapi apa orang kata kita, sebab nak try ni sebab dia orang kata pedas sangat. Yes. So kita nak try makanan viral daripada Indonesia. So kalau korang daripada ada daripada Indonesia, bolehlah komen kat bawah berkenaan dengan Pop Mi. Komen kat Shopee eh. Komen kat Shopee. Mi instant cup Pop Mi goreng pedas geledek. Rasa ayam pedas. Yes, rasa ayam pedas. Kalau tengok daripada dia punya bekas ni, ada banyak gambar cili. So kita gambarkan pedas lah kan. Dia punya ni pun gambar fire. And so, bau dia pun macam lain sikit tau. Macam dia tak rasa tak ada bau macam Indomie ke kan? Warna dia nampak macam mie goreng biasa je. Mie goreng biasa je tapi sebenarnya bau dia kat sini sekarang menyengat. Ibarat bau cili. Ya. Ya betul, bau cili. So, ini kalau dia tulis kat sini memang dari Indonesia, pop mie, goreng pedas gledek, mie instant cup dengan bumbu extra pedas yang bikinnya agak pakai lama dan ribet. Enggak pakai lama. Sensasi. Yo ayo ni, sensasi goreng pedas gledek yang nikmat pas buat balikin keseruan lo. Oh, betul. Bareng teman atau lagi sendirian. Bisa dinikmati kapan aja dan di mana aja gitu loh. Betul tuh. Jadi teman-teman, ayo kita mau nyoba ini. Ayo. So, marilah teman-teman kita rasai bersama sih. Jom. Aku takut sebenarnya. Gak takut banget ni mau rasa. Sebab bau dia agak menyengat. Baunya aja udah menakutin gue. Maka kita kasih sesuatu. Kita ke Indonesia lah. Sebab kita makan mi Indonesia kan? Tak cek try. Kalau baru makan ni. Tengok. Nara baru makan sosis. Tapi sebabkan sosis ni dah apa dah berbalik dengan Maggie dah dapat rasa dah. Apa lagi korang? Belum. Takut. Tak apa. Goreng. Ya Allah. Macam makan wasabi cik kan? Haa? Tak payah tunggu tekak ke dia lama-lama sikit ke tak payah. Letak je kat atas lidah tu. Buh! Betul rasa. Oh my god. Macam wasabi kita makan dia dekat hidung tu kan. Macam tu lebih kurang. Tapi ni memang pedas cili weh.
Memang cili dia pakai cili something. Sebab tu bau dia pun memang bau-bau ni. Moderate sikit. Ibarat korang makan ayam geprek tu kan cili dia banyak. Ya deh, ayam geprek itu. Belum ada sikit. Kiki aja. Tapi kayak no, warna dia tak... aku kena cakap bahasa Indonesia. Warnanya kan enggak sama seperti rasanya. Iya. Iya deh. Ya. Rasanya itu kayak warnanya harus jadi hitam. Hitam angus pedas gitu. Merah-merah pekat gitu. Tapi ini warnanya enggak pekat. Tapi rasanya pekat banget. Seperti Indomie deh. Iya. Tapi rasanya seperti samyang. Malah lebih pedas dari samyang. Gila banget sih kalian. Bangun aja pelik. Ada semasa-masa tu. Macam aku lah, macam limau nipis ya. Ada rasa macam limau, dia lime. Tapi sedap lah. Dia pedas dan sedap, betul tak? Dia macam ada manis-manis masing-masing. Boleh lah. Tapi pedas sangat lah. Pedas sangat? Eh, pedas sangat dalam bahasa Indonesia macam mana? Pedas banget. Pedas banget sih. Maybe boleh jadi Angelina Jolie. Sosis ni dia punya itu cheese. So dia macam kurang dah sikit. Tempe guys. Dahsyat banget sih kamu Indonesia. Pedas sih. Tapi enak. Kalian yang Malaysia yang suka sama pedas bisa try ini. Beli di Shopee. Beli aja di Shopee. Linknya kami taruh di bawah. Iya. Kalau kalian lupa macam biasa, komen aja. Komen aja. Jangan risau. Jangan risau. Nih, di sini ada halal. Malu aku tahu. Nampak tak? Nampak? Kamu lihat? Iya enggak? Kamu lihat ini? Kamu lihat enggak? Majelis Ulama Indonesia. Halal. Majelis Ulama. So dijamin halal. Dijamin halal. Oh iya. Berapa? Berapa ringgit? Berapa kos? Lupa sih. Ingatan kamu memang tidak berguna. Covid di pasar. Tak sangka. Sudah mau habis sudah. Tak sabar. Alah pula. Kami cuba ya. Ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Jadi. Congratulations. Kalau ada salah itu dimaafin ya. Ya. Ya juga kan. Nak teringin lah, teringin lah. Teringin mau makan. Kerantahan. Mama. Kamu maunya apa sih? Makan apa? Nasi padang. Pedeng? Nasi padang. Padang. Nasi padang. Nasi padang dari Indonesia juga. Iya. Oh iya, aku baru tahu. Ada dari Indonesia. Betul kan? Tahu. Water. Apa itu? Water.
makan ini kayak biul. mungkin pedasnya. Pedasnya kita biul. Pedas sekali. Pedas sekali. Otak sudah tidak waras lagi. Kenapa seperti sabar banget? Enggak tahu sih lo. Gila sih, aduh yai. Das. Peluh. Tapi ke Indonesia. Tapi di Indonesia famous sama bakso. Baksonya Allah. Mungkin baksonya mereka. Dorang. Baksonya mereka buat pedas-pedas. Iya sih. Iya dong. Basa-basa lagi. Gede-gede. Bakso beranak, bakso meracun. Pokoknya pedas-pedas semuanya. Jika di sana. Ini nak cakap. Kalau tahu kat mana lagi, boleh komen kat bawah. Jika if you pula. Kalau lo tahu di mana lo? Kalau kamu tahu di mana bisa komen di bawah ya. Mau cari itu baksonya gede-gede. Baksonya beranak-beranak. Baksonya meracun-meracun. Just komen saja di bawah. Ya. Kami enggak tahu di mana mau cari. Kami Indonesia banyak dah enggak mampu untuk bertutur. So nice, but spicy. Pedas. Gledek itu means apa? Gini kok, gete-gete. Gledek itu apa sih? Enggak ini. Bisa. Kami coba ya. Mau pahami bahasa Indonesia. Maafin jika salah. Soalnya kamu dibegitahan sedek kan aku. Aku coba dong. Ada improve. Tapi ini ada rasa keasinan gitu. Dia kaya dengan rasa. Nampak seperti tawar. Tapi enggak ya. Kamu udah tertipu deh warnanya. Kalau sama yang itu kan warnanya merah banget. Kamu aja habisin. Oh, tidak mampu gue. Asyik. Kok bisa kamu tahu ini? Aku kan pocket Doraemon. Emang ada orang Indonesia review ini? Ada. YouTuber. Ya, YouTuber. Baru makan, tapi pedas sekali. Ini lagi pedas atau ramen lagi pedas? Ini sama yang. Susah sih. Apakah kita coba minum air? Lebih aku pedas sudah. Atau tidak? Atau hilang? Aku hilang sudah. Udah. Betul-betul kamu belum hilang, Mbak? Ini sosisnya. Aku setuju sama dia. Ini sosisnya ada cheese. Cheese-nya buat kurasa hilang. Pada sebentar. Oh my god. Mas Tama is gledek-gledek. Ada itu api-api tu. Fire. Terus sangat pedis. Macam mana? Ya. Pedas banget di lidah. Tapi masih baik tidak pijar. Iya, kalau samyang dia lagi kot. Dia pedas dekat mulut. Yang ni pedas dia terus zup. Saya rasa Maggi ni boleh dikomparekan dengan Maggi pedas dalam Malaysia. Dengan Maggi pedas gila. Because benda. Sebab kalau samyang dia macam samyang pun pedas lain sikit. Tapi kalau yang ni dia boleh gabung apa sama kena tu. Cuma
cakap Melayu dah laju sikit. Cuma medis pedas gila tu tinggi, apa dia punya pedas lam saya hilang, dia lambat sikit. Lagi pedas gila daripada Malaysia, lagi pedas. Dia macam makan cili hijau. Ya. And this one dia pedas tapi dia boleh counter lepas kita makan benda lain. Ya, yeah, and so enak. Enak. Ini pedas tapi enak. Pedas. Ini sayur this one. Baunya bau dia agak kuat. Kan? Bau dia agak kuat. Seperti kuat bau, cili gitu. Seperti bau itu bau geprek kena sambal. Geprek ya. Gila selah. How much? Kamu yang mana dari mana Indonesia cuba komen. Korang pernah tak makan daripada pot mi ni? Betul tak apa yang kita orang cakap? Komen bawah ya. Dah suka gelai. Tahu tak? Allah. Tak tahu. Nah, ni sasa ben. Apa? Dah suka gelai. Beti. Allah, curap. Curap. Okay, itu sahaja video untuk hari ni. Oh, rap? Aku ingat nak update. Itu sahaja video untuk hari ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu, ya. Kita makan 2 bungkus, so korang boleh try dekat Shopee. Kat bawah, link korang tak kat bawah. So, thank you kita tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in our next video. Bye-bye.